Scanning ahead. Selamat datang di Clutch Masters. Kita akan membahas teknik dan strategi penggunaan agent yang akan membantu kalian dalam permainan. Kali ini kita akan membahasnya bersama pro player dengan signature agent Duelist. Mari kita mulai. Get out of my way. Halo guys, nama gue Fikri, nick in game famous, main Duelist di Boom Esport, dan main agent gue sekarang Jet. Tentunya tugas sebagai Duelist nabrak side duluan, atau enggak bisa dibilang ngebuat space untuk tim. Dan gue prefer defense sih, lebih enak. Gameplay gue tentunya di defense, lebih suka dengan pakai Jet. Gue bisa off angle, dash cabut, bisa ngebunuh satu, pakai operator, dan juga bisa nge-push satu arah. Posisi enak Jet di map tuh ada dua sih, map-map gede kayak Icebox sama Breeze. Kenapa? Karena lu bisa gerak bebas pakai dash, pakai operator ataupun pakai ultinya. Get out of my way. Blocking sight. Blocking sight. Pertama skill smoke, gua biasa pakai untuk dash buat ngumpet di depan musuh juga. Blocking sight. Dan yang kedua biasa gua pakai buat tutupin satu angle musuh. Lu gerakin, lu lempar pakai mouse gerakin. Skill kedua up draft, biasa gua pakai untuk ambil posisi atas misalnya di main icebox. Bisa nutupin smoke biar bisa cross. Jadi lu di sini enggak akan kepanis sama AWP musuh. Dan juga gue biasa pakai buat cari info. Misalkan kalau gue low HP, gue bisa cari info dari sini. Yang ketiga tailwind, gue pakai untuk entry misalnya bareng sama flash. Temen gue nge-flash keluar. Dan yang kedua, gue biasa buat ngindarin first bullet musuh. Misalnya gue loncat, langsung dia cabut. Ulti gue pakai dalam keadaan gak bisa full buy atau bisa dibilang eco. Dan gue biasanya gak pernah right click lagi. Gue selalu left click biar keisi ulang setiap nge-kill. Hari ini gue mau kasih tip and tricks gimana caranya attack defense di map Icebox. Pertama gue biasa support recon apalah. Gue biasa naik ke atas core 10 dan nyalain dash gue, smoke atas core 10, lalu gue dash. Dan tentunya stay di dalam smoke sampai recon nyampe. Untuk bisa terus cepet, gue biasa smoke atas buat hindarin operator musuh di yellow. Gue up draft. Jalan sampai depan. Gue nyalain dash, sisa satu smoke lagi, gue dash yellow sambil cek kanan. Trik selanjutnya, kalau lu attacker, sebagai attacker gak punya duit untuk full buy, lu bisa pakai ulti lu up draft ke atas beam yang di tengah sini. Lu dapat mantek yellow.
Trik yang kedua pakai ulti, gue biasa cepet mid dari atas, dari mulai round up draft, nyalain dash, dash atas tuh. Dan lu boleh acak-acak di sini. Biar ke A or ke B. Untuk defend, kalau mau main agresif, gue biasa langsung naik ke atas pipe, minta teman untuk hancurin recon, terus gue pick dari sini, dapat satu cabut. Bisa naik ke atas rafter, updraft, pantek belt. Untuk defense di B seperti kayak yang di A, agresif gue dari depan naik up draft sini kalau pakai rifle. Minta teman ancurin drone, lu ngumpet di sini. Bisa naik ke atas sini juga. Dan kalau lu megang operator, lu bisa naik ke atas yellow up draft. Nyalain dash, feeling lu nyalain dash kapan bunuh satu or ada drone cabut. Tips untuk kalian yang main agentnya Jet, gua kasih saran pertama, jangan pakai Vandal, pakai Phantom. Alasan gua kenapa bilang Phantom, lu harus coba dulu, pasti kerasa kalau Phantom pakai Jet. Kedua, belajar operator. Ketiga, jangan panik. Kalau lu dapat momentum, gas aja. Gak usah nunggu temen lu. Get out of my way. Oke, sekian tips and trick dari gua. Jangan lupa dukung Boom Esports di Challengers dan jangan lupa buat nonton selanjutnya.